Beberapa pengguna masih penasaran bagaimana download file sekaligus lewat WhatsApp Web dengan mudah. Trik WhatsApp Web yang satu ini memang perlu diketahui pengguna. Hanya dengan satu klik, pengguna bisa download beberapa file di WhatsApp Web. Biasanya, pengguna hanya mengetahui cara download file satu per satu di WhatsApp Web. Tentu saja hal tersebut tidak membuat pekerjaan pengguna jadi tidak efektif. Pada artikel berikut juga disertai bagaimana cara mengatasi gagal download file di WhatsApp Web. Simak beberapa langkah berikut dari NoobSpace untuk bisa download banyak file di WhatsApp Web hanya dengan satu kali klik. 1. Buka obrolan itu, buka obrolan yang berisi beberapa gambar yang ingin di-download. Klik menu 3 titik di kanan atas halaman dan klik, pilih pesan, atau select messages. 2. Mulailah memilih gambar, video, atau file untuk di-download sekaligus setelahnya, pengguna akan dapat memilih beberapa pesan, gambar, video, atau file. Pilih gambar, file yang ingin di-download. 3. Setelah memilih semua gambar, file, video yang ingin di-download, klik download ikon downloadan kecil akan muncul di sudut kanan bawah halaman. Klik ikon download setelah memilih semua pesan untuk mengunduh semuanya sekaligus. 4. Simpan file zip setelah mengklik ikon download di kanan bawah halaman, setelah selesai setelah mengklik ikon download, yang terletak di kanan bawah halaman. Pengguna akan mendapatkan file dalam zip yang diunduh di PC pengguna. Dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah mengunduh banyak gambar, file, atau video sekaligus hanya dengan satu klik di WhatsApp Web. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!